Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi di Juanatan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang perlunya tanaman buah untuk mandi. Ternyata tidak hanya orang tok yang mandi, tanaman pun butuh mandi. Nah, ini coba. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Biar segar ya, tanaman segar. Buah yang paling bagus. Macam mana ya? Warnanya segar, pink-pink kemudian kemerah-merahan. Namanya jambu? Jambu Red Taiwan. Red Taiwan. Manis rasanya. Apa daunnya lebar juga segar daunnya, juga segar. Ini habis disiram ya mandi. Jadi yang mandi itu tidak hanya orang tok ya, tapi ya tanaman ya, juga perlu dimandikan biar biar segar. Dan dunia manis dari mana ya, warnanya pink kemerah-merahan, asik man. Mantap. Simpel ya. Mantap. Simpel ya. Mantap. Dua jempol untuk jambu Red Taiwan. Nah, kita.